Unit Laka Lantas, Satlantas Polres Sumedang telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dua truk tronton adu banteng di Jalan Raya Cirebon, Bandung, di Cimalaka, Selasa, 6 Juni 2023, kejadiannya pukul 5.45 di Jalan Raya Cirebon, Bandung, tepatnya di depan Pasar Cimalaka, Desa, Kecamatan Cimalaka, kata Kasat Lantas Polres Sumedang, AKP Yudi Sadikin kepada Tribunjabar.id, tabrakan melibatkan truk tronton Fuso bernomor polisi D9291, AP yang dikemudikan Tegar Gunawan dengan truk jenis yang sama bernomor polisi S8421 UZ yang dikemudikan Zainal Arifin, truk yang dikemudikan Tegar melaju dari Cirebon menuju Bandung. Saat melintas daerah TKP yang beraspal baik, jalan lurus mendatar. Saat itu cuaca cerah, dan areal TKP dekat permukiman penduduk, peristiwa kecelakaan terjadi, sopir truk tersebut mengantuk, sehingga truk keluar lajur dan masuk ke lajur kanan, Bandung-Cirebon, kata Kasat Lantas, bersamaan dengan masuknya truk ke lajur Bandung-Cirebon, muncul di lajur tersebut truk yang dikemudikan Zainal Arifin. Terjadi tabrakan antar kedua kendaraan tersebut, kemudian kendaraan yang dikemudikan Tegar yang mengantuk itu terus menabrak kendaraan lain, katanya, truk bernomor polisi D9291, AP terus melaju menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Megapro bernomor polisi Z3445, BN yang sedang terparkir di bahu jalan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!